Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak Sekret Kemas Kalibata yang terhormat kedua dan para anggota ya, Ketua Kalibata Bapak Ibu, yang saya hormati para Ketua Erwin, yang saya hormati Ketua Anggota KDN, yang saya hormati para pendamping Erwin yang hadir pada pagi hari ini. Puji rasa syukur tentu kita panjatkan kepada sebuah Maha Allah karena atas segala nikmatnya dalam suasana belum damai tapi kita harus melaksanakan perang Rembuk RW. Perang Rembuk RW ini tujuannya untuk menyampaikan informasi dari dalam rangka pelaksanaan Rembuk RW di RW masing-masing yang akan didampingi oleh para pendamping RW. Para pendamping RW ini kami sampaikan juga bahwa sudah dilatih di Subang Depok. Jadi beliau-beliau nanti yang akan menginput di dalam pelaksanaan RW. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya sampaikan selamat malam. Semoga di tahun 2020 lebih cerah, lebih baik, lebih sehat di tahun 2019. Walaupun di awal kita mendapat suatu ujian ya, Pak Bang Direktornya. Itu bukan musibah, tapi ujian. Kalau ujian itu, kalau kita bisa keluar dari ujian yang diberikan kepada kita, kita akan lebih dewasa menghadapi semua itu dan dapat diberikan kekuatan untuk menanggung. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Rembuk RW yang akan dilaksanakan sebentar lagi juga akan dinilai oleh tim pemerintah kota. Jadi pelaksanaan Rembuk RW setiap kelurahan diminta mengusulkan 2 RW yang terbaik untuk diusulkan nanti mendapat untuk diusulkan nantinya disaring lagi RW kuat dalam pelaksanaan RW nanti akan diusulkan oleh Pak Setel setelah kita turun ke syarat-syarat untuk diusulkan itu yang pertama adalah dari segi administrasinya rapi di dalam pelaksanaan Rembuk RW, yang kedua tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran RW, di samping RW, RT, Ibu PKK, dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Ya, lengkap, dilengkapi lagi dari kelurahan, lebih lengkap lagi dari kecamatan dan dari Subang Beko. Itu nanti dievaluasi, tengah-tengah. Akan kita usulkan setiap kelurahan 2 RW. Mudah-mudahan salah satu di kita bisa mendapatkan RW. Yang selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama buat semua komponen masyarakat yang dimotori oleh LMK, RW, RT, Ibu PKK dan yang lain-lainnya dalam melaksanakan bantuan maupun evakuasi pada ujian di awal tahun yaitu banjir. Semoga seminggu ke depan sudah tidak ada lagi banjir. Amin. Memang bukan kita aja di Depok kaget-kagetan juga lebih besar dari beberapa tahun lalu. Kita pun kadang-kadang di RW 5 RW 13 14 agak kesulitannya evakuasi. Kita punya 3 perahu yang besar yang bisa digunakan untuk berlapan dulu. Akhirnya kita gunakan untuk RW 5. Ya. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan di tempat kita juga kita bersyukur bahwa Bapak Ibu yang ada di tidak terkena banjir kemarin melakukan bantuan kepada rekan-rekan kita yang ada di RW 5 dan RW 9 yang terkena dampaknya. Mudah-mudahan jaringan ini menambah kekuatan kepada segala pemain kita, semoga yang memberikan kemenangan rezeki yang banyak. Amin. Terkena ujian batin dan diberikan kesehatan untuk warga. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti Rembuk RW ini nanti akan dimotori oleh Pak Sekel, nanti tupoksinya memang itu. Mudah-mudahan dapat berjalan yang baik dengan suasana yang baik. Yang diusulkan nanti yang dibutuhkan, bukan yang dipengenin. Kalau yang dipengenin banyak benar kita. Yang diusulkan. Nanti kalau ada hal-hal yang diusulkan itu kira-kira skupnya besar, bisa dilaporkan buat kita secara tertulis nanti kita.
kita buat yang namanya usulan langsung. Adapun di tingkat RW atau RT, kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak terlalu besar bisa kita tangani, itu namanya penanganan segera, tidak usah dimaksud ya. Misalnya cuma lompok-lompok mungkin tidak usah, kasih aja ke kita, nanti kita berkata resul, kalau kita panggung pohon nanti bisa PJLP dan sekutu kanan. Sehingga yang agak menengah itu masuk, yang kecil-kecil bisa kita selesaikan dari lingkungan PPSU dan PPRP. Bapak Ibu insya Allah nanti di dalam pelaksanaan PPRP nanti seperti contoh kemarin juga tidak banyak mengalami perubahan, pengikutannya juga sama, cuma mungkin pendamping RW yang berbeda. Ya berbeda dari tahun kemarin. Mungkin nanti di tengah jalan misalnya RW berapa pengen merubah harinya karena ada sesuatu hal, enggak apa-apa, asal di informasinya berbeda. Tapi jangan semua, ada batasannya dari sana untuk melakukannya. Karena kita tahu kondisi saat setelah pasca banjir ini kan tentunya kita perlu toleransi untuk pelaksanaan tempur ini. Karena suasana yang begini biasanya kita masih ada rasa trauma. Kepikiran kita juga enggak 100% pada sini ya, melihat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti secara teknis ada Pak Satri, di jalan dari kecamatan Sekel, nanti dibantu yang para kepala RMK udah senior semua, lebih pintar dari saya soal itu. Ya memang beliau berkecimpung langsung di sini. Ya mudah-mudahan kita dapat lakukan ini. Secara saya merasa sangat dapat dilakukan secara berjenjang dengan baik sehingga pelaksanaan juga hasilnya juga dapat terimpun dengan baik sehingga laporannya pun dapat bagus itu. Adapun nanti andai kata pendamping RW susah untuk inputnya, susah mungkin input kendala karena internet segala macam, boleh di sini. Kan paspornya mereka yang megang, nggak boleh di sini. Pakai internet kita, WiFi kita, boleh. Di sini dibolehkan oleh pergub, walaupun nggak boleh pun juga saya bolehkan. Karena buat kita dari kita untuk kita, ini kantor bersama. Kebetulan aja saya ingin besok saya disuruh kita segala tidak. Pak Karno ini gimana dapat di kali? Udah dapat jadi belum Kutub Selatan sudah dapat 2 orang dari kecamatan Pancoran ya. Oh iya, tapi tingkat selatan ya, kita doakan biar Pak Nurni dapat jadi biasa dari provinsi. Sementara itu yang saya dapat sampaikan